Camara berucap tuh kalimat tersebut. Ini nggak diperbolehkan ini. Tidak diperbolehkan. Hargai suami Anda. Hormati suami Anda. Surga itu ada di redho suami. Ketika Anda memang pendapat besar, maka hargai pendapat suami yang kecil, tidak bisa seperti Anda. Dengan apa? Dengan senyuman, dengan doa, dengan kesabaran. Sehingga katakan wahai suami, sabarlah. Nah, kalau ada istri yang kayak begini nih, nah ini penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul mengatakan akhirnya mata wa khulmatahi almatu sholihah. Hiasan yang terbaik dunia ini adalah mempunyai istri yang sholihah, yang mengakui kekurangan, kelebihan, yang menutupi kesalahan, justru melebihkan. Ketika dia lebih banyak income-nya ketimbang suaminya, justru dimuliain istri suaminya, justru dihargai suaminya, justru dihormati suaminya. Jangan sampai ketika ini pendapatan para istri lebih banyak, nah, tidak menghargai. Akhirnya suami seperti pembantu. Suaminya perintah sana, perintah sini. Dan ini tentunya Anda tidak akan mendapatkan cukup untuk suami yang suka mandi. Kan para nijen bilang, sayang dicabut, ya kan? Nah, kasusnya ini. Nijen bilang, nah, masalah agamanya itu terbaik, kata Allah. Maksudnya dicabut? Iya, kasusnya itu kan selesai damai. Ya, artinya kalau mereka berdua ini sudah clear dan sudah kuat, maka sudah berdamai, sudah berdialog, ada islah, dan kemudian rujuk kembali. Bahwasanya mereka sendiri yang menjalankan. Kita sebagai orang yang mengetahui, menyaksikan informasi berita saat ini yang memang kita mengikuti perkembangan kedua insan ini, itu cara terbaik, silahkan ubahnya mereka. Kita sebagai netizen katakan, siapapun, maka kita doai. Doa itu terbaik ketika Anda face-nya resting, ketika Anda face-nya bilang, doa akan terbaik. Untuk mencabut kembali proses tersebut. Ini cara terbaik dan solusi yang terbaik supaya ketika ini berlanjut enggak baik. Dan ketika saling memaafkan, saling ridho, mencabut itu maka enggak ada salahnya. Justru ini solusi bagi saya. Tapi ada salah satu ibu bilang, pasti bilang nijen itu enggak ikut campur, enggak boleh ikut campur. Apa ya? Ya salah nijen itu juga enggak boleh ikut campur masalah keluarga. Tapi kan nijen itu yang mengangkat dia sih. Akan legit namanya dia dengan voting yang kemarin di audisi itu. Nah, pendapat Ustaz? Ya artinya netizen ini memang yang namanya orang fans berat. Ketika dilukai idolanya, beliau kan keduanya public figure. Nah, risikonya konsekuensi. Ketika menjadi musibah, ujian buat rumah tangganya, fans-fans ini ikut campur, pasti ikut campur. Bahkan di luar fansnya aja ikut campur netizen ini. Kenapa? Ya ini salah satu hikmah yang kita petik. Hikmahnya banyak sekali, hendaknya kita harus mempelajari ketika ini terjadi, maka kembali kepada kita. Memang kalau menurut saya memang misalkan si A pamornya naik, popularitas makin naik, tekanan makin naik karena wasilah orang si B, umpamanya seperti itu. Ini memang gak dipungkiri, karena pada saat ini kan orang yang dilihat kan saat ini yang memang naik daun itu. Nah ketika dapat pasangan, ya tambah naik pasti itu bagian keberkahan, Allah angkat derajatnya karena wasilah asbab perempuan tersebut. Katakanlah Lesti ya. Nah kemudian ekonomi makin meningkat, tenarannya makin terangkat, popularitas makin jelas. Ini tidak dipungkiri, karena ada yang namanya wasilah. Wasilah ini adalah salah satu orang yang mungkin karena dia kita bisa makin meningkat. Di situ kita harus bersyukur kepada Allah. Justru kita sayangi dia, kita cintai dia, kita jaga dia dengan sepenuh hati. Anda semakin menaik itu karena ada wasilah asbab. Yang sampai lupa persiapa yang membuat Anda menjadi hebat dengan ketenaran, popularitas, tapi Anda justru tidak mensyukuri dengan hal itu. Terima kasih kepada orang yang membuat Anda lebih tenar, lebih dikenal orang banyak, hartanya semakin bertambah limpah ruah, rumahnya pun semakin bagus mewah. Kan tapi Anda seperti itu, lihatlah kepada wasilah, mungkin jalannya dia Anda bisa seperti saat ini. Oke.
Terima kasih. Saya nih nggak kuat ini, belum minum. Udah cuman cermin, udah telepon dia.